Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Saya akan berbicara tentang super team ya, super team atau yang dikenal dengan nama apa ya, kerja bersama lah ya, bergerak bersama. Ini memang hasilnya sangat luar biasa. Tidak ada yang paling penting ya. Di dalam sebuah organisasi itu semua penting, semua punya peranan yang sama-sama penting dan perlu diberdayakan. Kalau pimpinan organisasi ke arah timur ya, maka semua harus mengikuti ke arah timur yang saling mendukung. Bukan berarti yang satu timur yang lain malah dari ke barat, selatan, utara ya, tujuan organisasi pasti akan terganggu ya. Dengan demikian, kalau semua penting, semua bisa bergerak bersama, saya yakin akan mudah bagi organisasi untuk maju dan untuk berkembang lebih optimal. Maka untuk menumbuh sumburkan super team ini perlu ada kegiatan-kegiatan yang bisa bagaimana ada harmonisasi, bagaimana ada keakraban sosial ya, kegiatan-kegiatan sosial kita dukung, dan juga kegiatan-kegiatan yang saling memanusiakan manusia, menghargai ya. Jadi pimpinan tidak boleh asal menyuruh ya tanpa tepos liro ya, harus tetap ada kata minta tolong ya, berterima kasih. Ucapan seperti itu perlu ditumbuh kembangkan ya, ditumbuh syukurkan. Termasuk ketika seorang pimpinan ya memberikan penghargaan juga, ini mungkin perlu ya dibudayakan, karena ini akan menghargai siapapun yang berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.